sakral yang gimana bukan, ya karena ada dia ya. Supaya nggak salah paham ya. Betul. Jadi hanya seni aja. Jadi nggak ada unsur lain. Biasanya kalau orang Jawa ketika tasyakuran itu ya. Selamat ulang tahun buat Bang Yan. Yeah. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki amin, jodohnya. Amin, amin, amin. Semakin sukses YouTube-nya. Amin. Bang Yan, gimana perasaannya setelah dikasih kejutan pagi ini? Tiba-tiba udah ada sajian dari kita. Gimana Bang Yan? Perasaannya sungguh luar biasa ya guys. Kalau ditanya terus begini, aku bengkak deh mataku nih menangis. Aku harus menangis ya guys, gara-gara sambutan yang luar biasa ya disambut oleh sahabat-sahabat aku di sini, Mr. Baba, Abang Aidi, Firza, Dodi Wijaya yang selalu menyambut kami, Mbak Elinya, Abang Adi. Aku boleh katakan itu satu perkara yang luar biasa ya, disebabkan kami di negara lain, ramai kami yang tidak kenal orang, tapi mereka menganggap kami sebagai keluarga. Mereka sambut kami sebagai keluarga, keluarga jauh. Itu bagi aku perkara yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu pun ada makanannya di sana ya guys. Nasi apa ya Pak? Tumpeng. Nasi tumpeng itu pun aku nampak tadi sungguh terharu lah guys. Ya kan, tem-tem hari jadiku begini, aku jauh daripada family ku. Rupanya aku ada family kedua di sini, baru aku tahu, baru aku sadar. Sungguh luar biasa guys. Jadi surprise ya. Surprise. Berhasil, mission complete. Nah Bang Yan, kira-kira ini kalau boleh tahu yang keberapa sih ulang tahunnya? Oh ini yang ke-25 tahun. 25? Serius? Gak dikurang-kurangi? Gak dikurangi. Oh enggak. Yang ke-25 tahun. Ke-25 tahun. Duh, masih muda banget ya. Kira-kira apa nih harapan dan impian Abang Yan ke depannya dengan usia yang mulai beranjak semakin dewasa? Kira-kira ada harapan yang gak boleh gak share? Yalah, harapannya semakin dewasa umur nih, semakin bijak lah mengatur rancangan seterusnya ke masa hadapan, dan mudah-mudahan lebih dekat dengan agama kan, dan dapat jodoh yang baik. Ya gitu. Amin. Kita doain ya guys ya. Jadi udah ada rencana nih kira-kira tahun ini mau merit enggak? Iya, kalau ada kalau ada jodoh ya bisa meri. Emang Bang Yan udah ada pacarnya apa belum nih? Udah. Kan banyak nih netizen mau tahu nih. Udah ada. Ya, tapi kalau mau jadi pacar kedua bisa. Pacar kedua ya. Oke. Jadi yang berminat jadi pacar kedua Bang Yan boleh ya komen di bawah ini. Oke Bang Yan. Terima kasih ya Firza. Iya, thank you, sama-sama. Sorry ya enggak telat tadi. Kayaknya cocok. Oke guys, kepada kamu semua tolong subscribe Firza ya. Firza sebab mereka nih adalah tulang belakang di apa pada plan kami kali ini. So kamu tolong subscribe channelnya. Oke. Gimana intronya tuh? Ada intro ya? Intronya. Coba sini apa intro Firza. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Outro. Intronya enggak ada. Belum siap lagi. Belum siap. Apa? Halo guys, masih bersama aku di siapa nama aku punya? Siapa nama? Firza Sikumbang. Firza Sikumbang. Dan apa yang terjadi hari ini? Dan hari ini kita lagi mau ngevlog yang cobain. Cobain dong. Kawan. So guys, jom kita makan guys. Apa? Kalian tadi pernah sama Firza kan? Firza cantik. Aku aja masih sampai separuh. Jangan penuh. Jangan makan dulu. Makan dulu Bang Yan. Gimana? Enak enggak rasanya? Enak. Menurutku apa rasanya? Enak sekali. Mantap ya? Mantap, makanan-makanan Indonesia semuanya merasa. Itu belum kau makan lagi tuh. Ditambah lagi, guys. Iya, memang harus banyak, coy. Harus banyak. Enak banget itu. Daging apa itu namanya? Daging apa ya? Daging apa? Toco ya? Iya, kalau kita di Medan, kita di Medan itu apa? Toco, coy. Oh, sambal ijo. Sambal ijo. Sambal ijo. Sambal ijo.
guys. Di mana tuh coba di sini apa? Pedas-pedas sedikit ya. Pedas-pedas sedikit lah. Pedas-pedas sedikit. Tapi sedap lah. Sedap. Saudara-saudara silahkan. Sedap. Nasi tumpeng Indonesia sedap. Luar biasa lah. Luar biasa. Ngomongnya makan? Ya, nanti aku makan. Salam buat Fuji dan semuanya. Apa kesan? Apa kesan Bang Yan dengan rasa nasi kuningnya? Bukan nasi kuning. Nah, nasi apa? Tumpeng. Nasi tumpengnya, nasi tumpeng. Siapa nih Mbak? Ami Upi. Bukan nasi kuning. Nasi alayan. Nampak sesuatu. Simbol. Ah ini. Nampak ya? Anu nih mau repot. Ayo dah. Rapat gini lah, kau tahu. Iya, kau udah macam perempuan, kau rapat. Gini ya makan. Mr. Bobo asal dari Medan, Sumatera Utara. Gambar ya? Oke guys, kalau gitu kita mau coba tanya ke teman-teman lain. Kira-kira Lisa, apa sih doa dan harapannya untuk Bang Yan? Oke, kita mau dengar dulu dari Mas Tengku. Selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya Allah ya. Mas Tengku. Ramawati Ultra Bro. Iya, apa tuh? Boleh dong, kasih stand. Tangan lu tuh. Mas kasih dong ucapan buat Bang Yan. Kira-kira apa sih doa dan harapannya buat Bang Yan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya sebuah sempena dengan Tengkuru apa hari... kabarnya Bang katanya? Ya, mengganggu. Bang. Nah, rekam aja nih. Biar masuk. Jadi di tengah konten diganggu. Apa tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan harapan saya ya terhadap Royan bersempena dengan hari kelahirannya. Saya mengharapkan agar Royan ya. Saya berharap agar Royan dapat menjaga diri, dapat menjaga jaga diri, hiasi pribadi. Sebenarnya Broyan, kamu seorang public jadi semoga Abang Yan dapat memberi contoh dan tauladan kepada fans-fans Abang Yan ya. Dan semoga tauhid diperkukuhkan. Jaga tauhid, jangan mensyirikkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Karena tauhid itu adalah dasar yang paling utama. Sama jadi inilah lada. Sucikan hati, ya kan, bersihkan jiwa. Kan? Selamat hari ulang tahun Broyan yang kita suapin ke yang cobain. Itu dia cobain pedasnya cabai. Thank you Mas Tengku buat ucapannya. Oke, okay. Ya, mantap. Kau rasakan itu pedas. Oke. Okay. Nah, Firza mau tanya ke teman kita yang lain. Mau tanya sama Abang Ras. Okay. Bolong ya. Abang lagi makan ya, sorry ganggu nih. Boom, dari apa-apa. Aulia pagi kali saja. Oke, ucapan terjadi ya? Boleh dong kasih ucapannya. Nah, marah ya, hari merupakan hari jarak kepada Abang dan juga hari yang penuh dramatik ya, untuk iya, ini nasi putih. Apa nih? Halo. Sambutan daripada apa nih Mas? Terima kasih masih banyak-banyak karena memberikan surprise kepada tim Indonesia Indonesia. Dan saya mengharapkan supaya perkara begini seperti begini bukan hanya di sini mesti lagi berlanjut pelan-pelan dengan beban yang seru lagi ribut dalam kesannya nasi. Oke, kalian Bang Zal, ini enak nggak sih makanannya? Wow, enak banget ini, enak ininya pun enak, ada telur puyuh pun enak. Waduh, sarapan yang lezat ya. Iya, terima kasih. Terima kasih lanjut makannya Bang, thank you. Oke okay, guys. Aduh. Ikut kalau sih. Oke. Kita lanjut dulu. Aduh, masih tidur enggak ya? Itu siapa ya yang di dalam? Aduh. Pada kemana semua ini, Bang? Oke, yang terakhir aku mau minta tolong dengan Mr. Babau. Gimana Mr. Babau? Apa-apa tuh, apa tuh? Karena aku ikut dia ya, entar ya. Ucapannya dengan teman kita nih, Bang, yang kira-kira apa sih doa dan harapan? Ah, doa dan harapan untuk siapa nih? Untuk Bang Yan dong yang ulang tahun. Sama tahu bacem.
Iya, bukan cerita. Oh, dia ada. Aku mau ucapin untuk adik aku ya. Yang Nico Bain, Adrian Nico Bain. Jadi selamat ulang tahun untuk Ian. Ingat pesan-pesanku selalu samamu. Ya. Kau jauhkan dirimu dari penyakit hati. Ya, penyakit hati. Karena ini penyakit hati ini gak bagus nih. Penyakit hati ini hanya membawa kita jadi orang yang terbodoh-bodoh. Kalau bahasa lainnya terbodoh-bodoh apa ya? Kalau bahasa di sini yang kita tahu ya kan. Jadi penyakit hati itu bawa kita buat kita juga jadi enggak tenang cuy. Jadi lebih bagus ikhlaskan semua apa yang terjadi sama kita. Kita lebih fokus ke depannya. Lebih supaya kita lebih baik lah ya kan. Jadi menurut aku Ian Cobain ini Ian ini orang baik. Dia tuh walaupun cerana sih 25 tahun. Oh 25. Ya tapi dia otaknya itu pemikiran tuh dewasa dan dia pencinta kucing cuy. Ini perlu diri apa ya perlu dikenalkan sama Bang Ryuku nih. Bang Ryuku itu pesulap. Dia tuh cinta kali sama kucing. Kucing jalanan diambil dia dikasih makan, dikasih apa, kasih vitamin, kasih makanan. Gitu juga Ian. Makanya satu histori dari Ian Cobain. Dia itu akhirnya patah, jatuh dari lantai. Amin. Jatuh dari lantai 4 demi menyelamatkan kucing. Masyaallah. Luar biasa kan? Terus dia iya, dia luar biasa dan kemudian dia jauh dari orang tuanya. Iya, karena mamanya di Malaysia di sini. Kalau itu enggak usah ditanya, kita coba jauh, Bang. Kalau cuma serba bang ya, guys. Jadi jadi dia merasa terharu, bangga dengan kita-kita. Jadi semoga kedepannya si Adrian lebih murah rezeki. Amin. Dia terus anjing sorry ya. Ian tuh baik kali. Tadi malam ada orang ngamen. Dia kasih 300.000 cuy. Dia nggak sultan. Dia nggak bodoh. Dia udah pasti tahu duit paling besar ya. Kalau mau ngasih duit, iya. Tapi karena pengamennya bagus. Membawakan apa ya showbiz daripada musiknya itu bagus. Dia juga pandai nyanyi. Dia juga pandai nyanyi. Jadi apa ya? Dia jadi apa? Enggak sayang mengeluarkan uang karena dia rasa itu sebuah karya sih. Dia merasa itu sebuah karya. Maka dia kasih pengamen itu segitu. Kalian bayangkan? Ya aku jujur aku enggak pernah ngasih segitu karena itu biasanya ini tangan siapa lah nih? Jadi biasanya itu apa ya? Kalau ya nggak usah kita jawab masalah Ben lah ya. Itu luar biasa. Tapi makanya menurut aku Yan semoga kau panjang umur sehat selalu dan sembuh kakimu. Insyaallah. Amin. Selagi kau mau berusaha ya dan semoga Allah tuh membalas semua kebaikanmu. Oke. Tadi aku mulai istirahat. Oke guys, nanti kita akan lanjut lagi. Ya. Pengulasan. Aku juga mau ya, ya. Oke, ini kita minta satu lagi ya, guys. Ada kayaknya Bang Angko lagi makan tuh. Kita ganti sebentar ya. Oke. Bang Angko ganggu ya. Tadi ini. Halo. Lagi makan ya? Makan. Gimana makanannya? Sampai licin. Manis. Sedap, dia pedas-pedas. Oh, manis karena lihat dengan sampingnya. Walaupun dia pedas ya, karena lemak-lemak. Tapi bercanda ya, guys. Ya. Dia itu punya rasa daging apa tuh pokoknya. Manisnya, masinnya. Okay. Tapi semua rasanya tuh sesuai. Bulatnya. Kalau sudah makan ini sehingga ayam goreng. Menjilat jari. Oh, luar biasa. Tapi apa sih Mang? Ini terima kasih. Terima kasih dapat yang ada di Indonesia. Makanan yang dibanding yang ada tapi ini di piring saya. Licin. Mantap. Hashtag gede-gede. Jangan lupa guys ya. Like, comment, share, subscribe channel Firza. Firza si kumbang. Bang Angko kasih dong ucapan ulang tahun buat teman kita Bang Yan dan harapan dan kedepannya untuk Bang Yan apa? Mangan. Oke. Sebelum itu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Firza. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada buat adik kami, sebab dia paling muda di sini, yaitu Ian Cobain.
Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat tubuh badan, sukses dan berjaya, berkah kehidupan dunia dan juga akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada yang cobain, maka dengan itu apabila sudah menjadi jomblo, maka pandai-pandailah cari di sini. Kan ada sebenarnya. Kenapa harus kayak gitu? Bercanda guys, bercanda guys. Tapi serius. Semoga yang cobain terus berjaya lah, insyaallah, insyaallah. Amin, amin. 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 Oke. Mantap. Thank you Bang Alfo. Oke. Buat ucapannya. Iya, yeah, sama-sama. Lanjut Bang Boci. Abang Boci nang. Oke, guys. Amangol, sedap lah. Nah, mau minta pendapatnya Mas Tengku nih, gimana sih rasa nasi tumpangnya, Mas? Jadi apa ya? Rasa tumpangnya kalau macam rasa ini boleh saya katakan pedas. Nah, sebab biasa orang tanya bab rasa. Saya biasa untuk soal bab rasa nih saya tidak boleh jawab. Tapi kali ini saya boleh jawab. Rasanya pertama pedas. Yang kedua sedap lah. Jadi di sini ini apa nih? Dia punya ciri-ciri rasa yang tersendiri ya. Ada manis, ada pedas. Lepas tu yang selebihnya itu kalau berkaitan dengan rasa nih hanya yang mengalami sejak yang mengetahui. Jadi apapun memang the best. Ini masakan apa yang tadi? Nasi ini kayak bubur Aceh kita nih ya. Memang ya, bubur Aceh. Jadi di sini saya dapat masakan nasi tumpang ya. Yang terbaik. Cocok dengan lidah Mas Tengku ya. Ah ya cocok. Cocok. Oke. Okay. Berarti harus jadi warga Indonesia ini kayaknya. Jadi ini bercanda ya. Oke okay, guys, kalau gitu thank you banget buat kalian yang tetap terus pantengin channelnya Firza Sikumbang. Jangan lupa support terus, subscribe, like, and share. Dan tolong share ke teman-teman kalian juga ya guys. Sampai Firza tembus 1000K. Kita like bareng, oke? Okay? Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. I'll see you later, bye-bye. Assalamualaikum.